Halo Sobat Brainly, kita akan membahas terkait dengan persamaan nilai mutlak. Di sini diketahui yaitu mutlak X ditambah dengan 12 sama dengan 25. Ditanyakan rentang nilai X-nya. Oke, untuk menentukan rentang nilai X, maka harus kita tentukan nilai X yang memenuhi. Ya, di sini berarti kita jawab, bentuk mutlak X sama dengan A di sini punya dua penyelesaian, yaitu X sama dengan min A dan X sama dengan A. Jadi mutlak X plus 12 sama dengan 25 berarti penyelesaian yang pertama adalah X plus 12 sama dengan negatif 25. X berarti sama dengan min 25 min 12. Hasilnya adalah min 37. Penyelesaian yang kedua adalah X plus 12 sama dengan 25. Nilai X-nya adalah 25 min 12 atau sama saja dengan 13. Nah, rentang itu sama saja dengan jangkauan. Jadi, nilai maksimalnya kita kurangi dengan nilai minimal. Berarti 13 dikurangi negatif 37. Hasilnya adalah 13 ditambah 37 atau 50. Jadi bisa kita simpulkan di sini rentang nilai X-nya di sini adalah 50. Gitu ya Sobat Brainly, semoga paham. Salam edukasi.